Baik, dari daerah Tamborong, sekarang kita bersama dengan rakan kita Siti Izawati Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa khabar pagi ini Siti? Sehat ya? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat dan juga ceria. Baik, kita lihat Siti Izawati pagi ini mengenakan baju berwarna kalas ni, sedikit kalas. Memang support breast cancer ya? Iya, betul. Kita memberi sokongan kepada kanser tersebut. Jadi kerana warna pink ini juga memainkan peranan yang penting dalam kelembutan warnanya. Kelembutan dan keceriaan. Betul. Kalau kita melihatkan kesedaran mengenai dengan kanser payudara, mereka menggunakan baju serba pink ataupun kalas lah ya, bagi meningkatkan lagi kesedaran ini. Baik, Siti Izawati, untuk berikutnya kita serahkan ya kepada Siti Izawati membawakan bahan dan juga maklumat semasa dari daerah Tamborong. Silakan. Ya, terima kasih Wali Umul dan juga Munirah yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Tamborong. Alhamdulillah, Auda, keadaan cuaca di daerah Tamborong pada pagi ini cerah dan maklum saja di daerah Tamborong pada masa ini musim buah-buahan tempatan. Jadi kita percaya bagi Auda yang ingin mendapatkan buah-buahan tempatan di daerah Tamborong bolehlah berkunjung ke tamu aneka daerah Tamborong ya untuk menyaksikan ataupun juga ingin mungkin Auda ingin berkesempatan untuk membuat tinjauan apakah barang-barang yang dijual di tamu bolehlah datang berkunjung ke tamu daerah Tamborong. Ya Auda, sebelum kita menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini, ingin kita kongsikan terlebih dahulu yang mana bengkel permainan guling tangan kali pertama dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Selangan Parit dan Biang Menengah Mukim Amu daerah Tamborong akan diadakan pada hari Ahad 9 Februari 2020 bermula pada jam 2 petang bertempat di Dewan Serbaguna Bumi Putra Kompleks Pekan Bangar daerah Tamborong. Jadi kepada peserta-peserta yang mengikuti bengkel tersebut supaya akan dapat hadir lebih awal yang mana ianya akan diadakan di Dewan Serbaguna Bumi Putra Kompleks Pekan Bangar daerah Tamborong yang akan diadakan pada hari Ahad ini 9 Februari 2020. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda. Seperti biasa dari daerah Tamborong, kita akan dapat sama-sama menyaksikan tinjauan rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi mengenai dengan spot dinamik sempena MMPB. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Baru-baru ini, HSN Fitness telah mengendalikan acara Sport Dynamic bersempena dengan Malam Minggu Pusat Belia yang diadakan di kawasan Ruang Legar, Kompleks Utama Bumi Putra, Pekan Bangar. Aktiviti tersebut turut memeriahkan Malam Minggu Pusat Belia yang terbuka kepada orang ramai yang ingin menyertai Sport Dynamic yang menampilkan tiga acara sukan seperti perlawanan tarik kalat, perlawanan gusti lengan dan senam robek. Kami daripada HSN Fitness, kami dilantik daripada MMPB untuk mengendalikan Sport Dynamic. Nama saya Haji Asnani, kira AJK bagian Sport Dynamic. Hari ini kami turunkan tiga sukan. Satu sukan tabata yang kami bukakan siapa saja, orang luar siapa akan mencuba senam robek. Jadi itu masanya kami mencubakan ni. And then yang kedua arm wrestling di bersama kami meminta tolong daripada Persatuan Lengan Brunei. And then selepas itu tarik kalat 5 sepasukan 450 kilogram total weight yang akan diadakan jam 8 malam ini. Alhamdulillah sambutan masa ini sangat-sangat memberangsangkan juga. Dalam acara tarik kalat ini yang meregister sudah 6 pasukan yang dari Tamborong, insyaAllah mungkin kami menanti daripada Limbang lagi. Pendaftarannya masih dibukakan sehingga pukul 7
malam ini. Kalau akan masuk boleh kira 5 orang dan total weight 450 kg. Pembayaran penyertaan RM15 sahaja. Sahaja. Alhamdulillah, ini nyorang mengetengahkan lagi bukan saja belia-belia kepada nyorang bakat-bakat baru seperti arm wrestling di Temburong. Nyorang ada pengikut-pengikutnya, and then semua ikut, and then sama juga tarik kalat. Dorang masa ni nyorang menampakkan belia-belia tu berminat untuk menyertai. Tapi ia tak masanya malam ini MMPB, kami sangat-sangat berterima kasih kepada MMPB untuk membagi kami peluang keemasanan ini. Ya, kan diteruskan insyaAllah bulan 2 pun, bulan 3 ada di Ketemburong kami datang, and then bulan 8 lagi sekali. Bulan 3 insyaAllah saya akan mengadakan obstacle challenge untuk belia-belia juga. And then bulan 8 insyaAllah kami akan membuat strongest man untuk belia-belia. Sempena hari belia tu. InsyaAllah. Selain sama-sama menyokong program Malam Minggu Pusat Belia tersebut, HSN Fitness mempunyai misinya tersendiri, iaitu untuk memimpin dan gaya hidup aktif selain mengajak masyarakat bergiat aktif di dalam sukan untuk menjaga kesihatan diri. Hadir bagi memberi sokongan pada acara tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Malam Minggu Pusat Belia merupakan satu projek sukarelawan belia yang dikumpulkan sebagai satu kolektif di bawah bimbingan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Nama penuh Abang Muhammad Ismadin Al-Hakim bin Awang Sabrin. Saya mengikuti aktiviti tarik kalat. Saya selaku wakil dari pasukan MG5 iaitu Kepong Menengah, ingin mengekalkan permainan ini kerana ianya adalah satu tradisi. Nama Muhammad Hazrul Syafiq bin Abdullah Hamasnuddin. Hari ini saya ikut acara tarik kalat. 3 kali sudah saya mengikuti acara tarik kalat ini. Malam ini untuk memeriahkan Malam Minggu Pusat Belia dan mengakalkan tarik kalat ini di kelangan belia-belia. HSN Fitness mula ditubuhkan pada tahun 2017 yang ditempatkan di Kampung Jurudong. Dengan membukakan kelas seminggu 3 kali, HSN Fitness juga mengendalikan beberapa acara-acara sukan di negara ini.